Oke. Okay. Belakang layar. Kayak lipstiknya Mbak Ani. Ayam nyampuk. Assalamualaikum teman-teman online, balik lagi dengan aku Krista XL. Nah, di video kali ini aku mau masak besar 4 ekor ayam sekaligus mau tak bikin rica-rica. Nah, sekarang sudah tak siapkan dulu minyaknya buat menumis. Terus ini juga ayamnya. Banyak banget ya. Terus ini juga ada bumbunya. Bumbunya gampang banget teman-teman online, hanya bawang merah, bawang putih, cabai dan juga kemiri. Terus juga ada kunyit, terus juga ada jahe. Udah gitu aja, tambahkan lada bubuk kalau mau lada bubuk. Kalau yang mau merica yang gelondongan itu boleh sekalian dicuper atau diulek ya. Kalau aku tak cuper saja biar cepet. Terus juga tak tambahkan daun serai atau batang serai, terus juga ada daun salam dan juga daun jeruk. Yuk ikutin masakku kali ini. Setelah tak tumis setengah matang, bumbunya langsung tak masukkan ayamnya. Ini aku pakai ayam kampung. Sebenarnya ayam kampungnya itu nggak perlu di halubi atau nggak perlu di godok dulu, nggak apa-apa teman-teman. Kebetulan tadi aku memang tak godok dulu ya. Terus juga tadi sebenarnya mau tak goreng sebentar, tapi nggak usah lah ya, karena ini kan ayam kampung. Kalau ayam kampung itu kan ya lebih, intinya lebih enak lah, lebih gurih. Tak tambahkan sedikit air juga biar ada kuahnya. Terus ini nanti tinggal dikasih ada bawang, kok bawang sih, ada lada bubuk, terus juga penyedap rasa dan juga garam, gula sedikit dan juga gula merah seperti ini. Tunggu saja sampai semuanya meresap dan kuahnya itu menyusut, baru nanti dientas dan sudah siap untuk disajikan. Sebenarnya kalau ada kemangi itu bisa banget ditambahkan daun kemangi yang banyak, karena pastinya lebih segar lagi ya. Cuman karena aku tadi kelupaan beli daun kemangi, jadinya ya sudahlah, dibungkus saja nggak apa-apa. Nah, ini sudah mendidih mulak-mulak, aromanya tadi itu sangat sedap banget. Terus sekarang mau tak pindahkan dulu ke dalam wadah karena tadi sudah mateng ya. Ini mau tak bawa untuk makan bersama untuk keluargaku, keluarga XL. Maklum ya kalau keluarga banyak ya begini masaknya sekaligus itu langsung banyak, sampai 4 ekor ayam. Semoga nanti semua keluargaku suka dan menikmati masakanku kali ini. Ini ambil dulu buat kita ya Mbak Nia. Iya. Biar enggak nyisa buat emak dan yang lain. Kita ambil yang banyak juga. Biar enggak nyisa. Ini jane mantep iki nak anu. Kalau rame-rame. Tadi aku lihat pada di sini semua. Kok ya makanya kita tuh kadang enggak bisa kompak, soalnya udah ada kesibukan masing-masing. Iya, udah ada kesibukan masing-masing. Nah, ini udah mulai padat. Ayo, udah mulai padat merayap. Segini cukup. Perang empat segini cukup. Oh, cukup. Cukup gak yang kurang? Cukup. Kurang. Kurang. Lagi. Ini soalnya mantep, Mbak. Bumbu nih. Tambah ini enggak, Nah, ini buat kita berempat ya. Di sini nanti ada Tina juga. Ada. Gitu. Nanti biar ini kan Mak nanti juga ikut makan. Iya. Yang mana sing kanggone Mak? Ini buat kita. Oh, ini buat Mak. Kalau mau seladanya Mbak Ani ambil. Selada enggak mau? Ya buat semua. Ini buat kita. Oh, ini buat kita. Ini buat bareng-bareng nanti. Ini cukup buat orang empat. Iya cukup. Mbak Ani enggak cukup. Gak apa-apa. Cukup ta, Bes? Cukup, kok tinggal sirup. Ayo, ayo, ayo. Ayo langsung saja ini diinggirkan dulu. Heeh. Ini ini ambil itu. Kita inggirkan dulu. Nah, karena kan. Ayo, waktunya makan. Makan. Lebih bagus itu. Tapi mantap. Ini loh, Mas.
muluk. Oh iya. Aku udah cuci tangan. Mbak Ani segini. Nah, ono nggowo nganu kok. Obokan. Obokan. Ayo udah cuci tangan kok. Pakai tangan seger teman-teman ya. Iya. Kenangane kok ya nipo. Soal enten re. Tuh ini aja. Oh, set kono kon dhuwur iki. Ibu pakai sendok? Enggak. Enggak. Pakai tangan ya? Pakai tangan. Iya. Makanan silakan ambil dulu. Ambil dulu. Oh iya. Yang silakan. Di sana buat nanti yang keri-keri sana. Heeh. Iki. Wah, mantep ini. Sepet buah longan. Ora cepet ya, aman. Ada kepalanya malah sih. Mana kepala-kepala? Iki kepala. Lho bilang. Nah, nah, kepala ayam. Iya. Ini ikan apa? Ayam kampung. Jadi ya. Kalau dimakan banyak juga kayaknya nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Sudah cukup. Mbak Ani dulu. Makan sesuai kebutuhan teman-teman. Makan adalah kebutuhan, Mbak Era. Iya. Mbak Ani kan kalau makan dibikin konten ya itu pas waktunya makan. Mm-hmm. Bukan kita makan dobel-dobel terus. Dari konten malam nah, dari konten gak mangan. Bangsane apa cak? Wah, aku nak bisa yeah. Yo, tapi lagi, gak apa-apa. Jualan request ini. Kono aku gak seneng. Kesukaan lagi pak. Iya. Jualan. Kalau nggak suka jualan ini bahaya. Bahaya kak. Ini jualan. Aku nggak apa-apa. Aku kita langsung mau makan saja. Akhirnya hanya Mbak Ani, Mas Wasit, udahlah ya. Iya. Tadi udah pada di sini, malah pada pulang. Iya. Mas Rene wae, mumpung ndak kelihatan. Kelihatan kok. Tangan ding ding ya. Ayo. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Oh, iya, tak penting. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kelihatan itu merah merona bumbunya itu kayak lipstiknya Mbak Ani. Gincu biru apa gincu merah? Gincau. Sudah kelihatan pedesnya kok. Wah mantep. Kalau aku pikir ternyata nggak pernah tak pakaiin kacang nih. Nah aku selera. Yang penting bumbunya Mbak Ani. Ini tuh dijemplungin kue kemangi. Tadi lupa, nggak pesan kemangi. Si black yang ada ya? Belum apa nak? Gak ada, udah nggak ada. Ayamnya, oh. Ayamnya empuk. Ayam itu kan? Empuk. Ayam kampung nih mas, kampung pelosok. Dulu. Kamu pulang juga ya? Sudah jam 5. Mantap. Ini minyak kamu ngeliat? Iya, Pak. Kalau kepedesan, tanya sendiri. Enggak, mikrofon. Itu kan kemarin kan taruh tas, mencet-mencet, habis semua. Enggak apa-apa, ini kalau kita keras, kedengeran. Iya. Wah, mantap, teman-teman. Ayah enggak bisa berkata-kata, menikmati ini. Mati, Bang. Mas. Pas. Ya. Pedesan sih. Itu pakai cabe setan segunggal lho, Mbak. Cepet-cepet lho, makanya pedes. Pedesnya kan beda sama cabe setan yang biasa gitu loh. Kalau saya sama keluarga Dek Krista itu sama, teman-teman. Kalau makan cuma satu ya kuwi tok ngono. Kak kulino kerupuk, nunggu kak kulino. Ya kalau sayur ya sayurnya selalu sesuatu yang gitu. Yang nggak terbiasa, aku nggak terbiasa yang kalau udah tahu tempe terus
Pada ikan yang lain itu enggak ada. Soalnya yang makan juga orang dua, Mbak Ari yang makan juga orang tiga. Soalnya Mbak Manda di tempat yang lain. Wah, mantep ini. Cukup 2 bulan ya. Lagi? Enggak, makin yang menang. Tunggu. Makanya juga mau tambah. Di belakang layar. Sing marai rukun ya gini ini teman-teman makan bersama. Iya. Jadi kita bisa bersama terus. Dan rasa makanannya pun beda. Iya. Lebih mantap. Makan dewe kan. Oh, makan ditambah. Happy dulu ya. Makan apa lagi? Nanti aja. Nanti ya. Sen. Tumben makan lebih dulu ya. Katanya banyak terima kasih jangan. Oh. Ayo sudah pas sebenarnya. Yang fresh baru datang. Baru datang. Karena itu ayam yang kampung yang kalah gitu loh. Kalau kalah pun dari mana kalah. Pasal dari sebelah ya. Ini pas nanti kalau buat bakaran juga. Ini toh. Tinggal dikasih kecap ya Mbak ya, terus dibakar. Terus bakar. Mantap enak bumbunya ini. Tahun baru nanti ya. Nanti digilir aja siapa yang bikin sate, dia bikin cari-cari. Popo teman-teman. Makan beda sepuasnya. Mbak Om. Nanti sama baru. Mbak Om. Ya nanti aja, Pak. Sama beneran. Nih, habiskan. Oh, jangan habiskan lah. Itu masih porsi 4 orang. Jumbo, Win. Saya kalau saya mau ayamnya lagi ya. Ambil Mbak Ani, bebas. Saya kecil-kecil ini. Bukan ya? Ya, potongan dari tangannya itu. Iya, makanya. Kecil-kecil. Ini Om, nambah Om. Bumbunya Om. Iya. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Kejumbuhan ayah. Iya. Ayah tuh kalau cocok dengan lauknya ya sat-sat masih. Oh. Ayo Mbak Nia tahiri ya. Iya. Mbak Nia ya. Cukup. Ini ya gantung ayah cuci tangan nih. Waduh. Ya enggak apa-apa ya, teman-teman online ya. Terima kasih banyak saya sudah selalu support kami keluarga SL ya. Beginilah. Kami tuh terkadang makanya bareng-bareng kayak gini. Ada yang enggak bisa bareng-bareng soalnya ada kesibukan sendiri. Iya. Ketina udah jualan baju, teman-teman saya juga udah pemandingan. Mahmud juga punya keluarga sendiri. Mak juga sudah ada bawang goreng dari emak ya. Kalau mau silakan di order. Teman-teman terima kasih sudah terakhir. Jangan lupa dibunuhnya besoknya. Assalamualaikum. Jadi tadi aku selesai masak, kenapa makanya cuma Mas Wasit, aku, Mas Munir dan Mbak Ani aja. Karena ternyata di perumahan tadi gak ada orang, Mbak Tinarnya juga sedang pergi sama Semanggala. Mahmudnya ternyata sudah pulang duluan, jadi ini tak antarkan ke rumah emak. Sebelumnya ini juga tadi sudah tak sisihkan dulu buat emak sama bapak ya. Dan Mbak Tinasnya tadi katanya sudah makan, jadilah Mahmud sendiri yang makan. Terima kasih banyak teman-teman online.